guys, sebelum video mulai di sini aku mau promosiin work dulu, yaitu work kerja. Jadi buat kalian yang mau nyari jasa atau kalian mau nyewa, kalian bisa langsung aja ke work kerja karena di sini tuh udah sangat-sangat lengkap, menyediakan berbagai macam jasa. Dan buat kalian yang punya farmable tapi mager ngebreak, kalian bisa langsung aja ke sini buat cari worker dan nyewa ke adminnya dengan harga yang terjangkau ya. Nah, kalau kalian butuh jasa-jasa juga kalian bisa ke sini. Kayak misalkan kalian butuh jasa harvest atau kalian butuh jasa plant, kalian itu cukup keluarin 4 sampai 8 ml per doang. Kayak gitu, murah kan? Atau kalian juga kalau mau cari link, kalian juga bisa beli link di sini. Karena ini tuh word-nya auto people. Karena sering di SB gitu kan. Itu. Nah, buat kalian juga yang mau jadi admin, di sini tuh masih ada room kosong, start dari 4 DL sampai 12 DL. Jadi buat kalian yang mau jadi admin work kerja itu, kalian langsung aja beli di sini karena murah ya. Untuk kalian juga yang cari fossil spot juga di sini masih nyediain fossil spot seharga 3 DL permanen. Jadi murah kan? Nah, nggak sampai situ aja, di sini tuh juga ada bonus buat kalian yang sering kerja atau kalian sering nyewa di sini. Bonusnya beda-beda ya, kalian bisa langsung aja ke sini dan baca-baca serta baca-baca yang lain juga. Ya, buat kalian yang mau nyari jasa atau kalian mau nyewa, kalian bisa langsung aja ke work kerja. Oke, enjoy the video. Welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau bervideo Grotopia. Dan di video kali ini aku mau buat video profitan lagi. Jadi kan aku jarang-jarang ya buat video profitan kayak messing gitu. Nah, di sini aku mau buat video messing lagi. Sebenarnya ini aku udah pernah buat sih tips profitannya, tapi dulu ya. Harganya kan udah berubah semua kan sekarang. Jadi aku di sini mau kasih lihat ke kalian dengan bermodalkan berapa dan hasil profitnya itu berapa. Ya gitulah pokoknya, semoga kalian ngerti. Sebelum video mulai, jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Let's go. Nah, jadi di sini tuh kalian butuh 2 seed karena di sini tuh aku mau buat cutaway. Jadi kalian tuh butuh tenement building seed sama kalian tuh butuh western building seed. Jadi kalian belilah 2 seed ini. Nah, ini aku bakal beli dulu dan bakal aku kumpulin dulu. Oke, di sini aku udah selesai ngebeli semua seed yang aku butuhkan dan di sini tuh aku nge-spend sekitar 111 WL. Dan seed yang aku dapetin itu sebanyak tenement itu aku dapat 1785 dan western itu aku dapat 1800. Jadi ya perkiraan pohonnya tuh dapat 1785 berarti ya, sisa lah seed, ada sisa gitu. Nah, oke, langsung aja kita tanam. Kedua seed ini aku bakal pakai plow sama pakai ancas hijau ya, biar lebih cepet gitu lah. Sayangnya aku nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, ring hijau buat mempercepat waktu gitu. Nah, kita campur dulu, jadilah cut away dan makan waktu sekitar 4 jam. Ini aku record jam berapa? Ini aku record malam sih, jam 9. Ya paling besok lah aku baru lanjut. Nah, buat kalian yang nanya seed ini didapetin dari mana, seed ini tuh kalian bisa dapetin di shop SSP ya. Jadi kalian cari aja for SSP gitu, yang murah, yang termurah lah pokoknya. Kalau kalian mau cari yang mahal ya di WM3 lah ada. Ya pokoknya kalau udah cari yang murah terus tinggal beli seed ini. Ini aku beli rate 30-35 per satu. Kalau kalian bisa dapet yang lebih murah ya kenapa tidak. Tapi kalau yang lebih mahal ya udah nasib. Jadi begitulah, dan langsung aja aku bakal tanam semua seed ini. Dan biar video yang gak lama, bakal aku speed up aja. Oke?
Oke, di sini aku udah selesai nge-plan semua, nge-splice semua seat ini dan word aku hampir full ya. Dan ini masih ada sisa seat sih 15. Ya udahlah ya. Nah, ini bakal aku lanjutin besok. Karena ini 4 jam aku enggak mungkin nungguin sampai jam 1 malam kan. Jam 1 kan? Ya, kayak gitulah. Jadi kita bakal ketemu lagi besok. Oke? One eternity later. Oke, di sini aku udah selesai menunggu lupa menunggu pohon-pohon aku yang udah jadi di atas sana. Nah, jadi kan udah jadi. Sebenarnya udah jadi hampir seminggu yang lalu ya, karena aku sakit aku nggak bisa record. Jadi baru aku record hari ini karena aku udah mulai sembuh. Nah, model aku pakai kemarin kan sekitar 111 UL kan buat 2 seat. Dan aku tuh ke tadi ada beli full pack 120 full pack 15 UL. Aku nggak tahu sih cukup atau enggak. Kalau kurang ya udah tinggal beli lagi kan. Oke, di sini UT aku udah dipasang, langsung aja kita harvest pakai full pack. Sebenarnya kalau nggak pakai full pack itu nggak masalah ya. Cuma kalau kalian mau profitannya lebih kenceng ya pakai full pack it's okay. Cuman ya emang keluar well lebih banyak dikit lah ya. Tapi nggak masalah sih kalau emang worth it sih. Gitu. Nah, setelah ini aku bakal ada video profitan messing lagi. Cuman aku belum pasti messing apa, kalian bisa tunggu aja ya ntar ya. Atau kalau kalian mau rekomendasiin di bawah juga boleh. Ntar aku bakal menampung ide-ide kalian ya. Kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau profitan cutaway, bebas sih kalian mau sekedar 1 del atau 2 del atau di bawah 1 del kayak bisa deh. Ini kan aku sengaja lebih banyak kan, jadi profitannya seharusnya lebih banyak kalau misalkan profit. Kayak gitulah pokoknya, udah aku harvest dulu lah ya sampai selesai ya, dan video ya bakal aku speed up kayak biasa. Oke? Okay? Making it with a
Oke, di sini aku udah selesai ngeharvest semua pohonnya dan total blok yang aku dapetin itu sebanyak 4.916 blok dan dapat 228 cutaway seed. Nah, kalau di Welin itu tadi aku udah cari info duluan harganya. Harga cutaway itu sekitar 30-40 per satu gitu. Nah, aku ambil harga tengah 35 per satu itu aku bakal dapat 140 WL. Untuk seednya sendiri rate itu 10 per 1, jadi aku bakal dapat sekitar 22 WL gitu. Terus di sini juga aku dapat pilar 1 WL yang drop dari hasil harvest tadi. Jadi WL yang aku dapetin itu total 163 WL. Nah, modalnya tadi itu kan sekitar 130 WL. Jadi kalau clear itu aku dapat 33 WL ya. Ya, aku dapat clear sekitar 33 WL dengan bermodalkan nge-splash doang. Ini sebenarnya gampang sih dan boleh kalian coba kalau kalian kayak punya WL terus gabut bingung mau ngapain, kalian boleh cobain profitan ini. Cuman ya sabar karena jual cutaway itu banyak. Jadi kalian harus sabar. Atau kalau kalian mau lanjutin jadi glowy juga bisa. Jadi ini di break terus dicampur neon seed kalau nggak salah. Terus ya udah jadi glowy deh. Ini aku bakal jual di WM3L ya. Ntar aku pindahin ke WM3L 35 per 1. Oke, video meshing aku sampai sini dulu. Jadi aku sudah membuktikan kalau misalkan nge-meshing cutaway itu masih profit. Walaupun emang nggak banyak-banyak banget, cuman lumayan lah ya. Karena kan nggak capek kan, cuman nge-splice, harvest, udah selesai jual. Ini bisa dijual sih, maksudnya bisa aku tanam lagi terus jual bloknya gitu. Cuman ya nantilah ya. Oke, video aku sampai sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Kalau kalian ada request video apa kalian boleh komen di bawah. Buat kalian yang mau profitan ini semoga profit dan jangan males. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.